Salam berjumpa lagi teman-teman dalam Drone Sense Channel. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari sakit penyakit, apalagi dalam situasi pandemi ini. Teman-teman harus menjaga kesehatan tubuh ya teman-teman ya. Nah teman-teman, khususnya bagi pencinta catur, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bermain dalam turnamen ya teman-teman, dimana di video sebelumnya sudah kita tunjukkan bagaimana cara masuk ke situs catur online dan mendaftar, dan sudah kita tunjukkan juga caranya bermain dengan siapa saja lawan kita yang aktif dan online. Nah sebelum kita masuk ke turnamen, jangan lupa ya teman-teman supaya klik like dan subscribe-nya. Oke, langsung saja teman-teman, kita buka di sini ada tombol turnamen. Kita klik ya teman-teman ya. Oke, di sini langsung muncul daftar turnamen yang sedang berlangsung ataupun turnamen yang akan berlangsung. Contohnya di urutan paling atas ini ada Kilat Arena, itu 63 menit lagi pertandingan akan selesai dan diikuti oleh 51 peserta. Dan contohnya ini ada banyak teman-teman ya turnamennya. Nah kita akan mengikuti turnamen yang di urutan kedua ini, dimana akan selesai dalam 77 menit lagi yang diikuti oleh 1107 peserta. Langsung kita klik ya teman-teman ya. Begitu kita klik, nanti akan ada lawan kita, langsung permainan dimulai. Oke, kita langsung klik ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada peringkat 1 Nikita Skywalker dengan Elo ratingnya 946. Ini diikuti oleh 1116 pemain ya teman-teman. Di sini langsung kita klik bergabung. Oke teman-teman, saya di posisi 674 melawan Elo rating 939 yang masih di bawah saya teman-teman ya. Tapi dalam permainan catur ini tidak boleh anggap enteng teman-teman. Langsung kita mulai teman-teman permainannya, semoga menang. Sepertinya pembukaan yang menyerang dari bidak hitam ya teman-teman. Langsung mengeluarkan menterinya dan gajahnya untuk menyerang. Dan bidak hitam ini nampaknya sudah mulai unggul teman-teman dari segi waktu.
akhirnya skakmat ya teman-teman. Tadi ada kesalahan langkah mungkin di bidak hitam yang membuat blunder dari bidak hitam. Ya, sekian teman-teman, begitu dulu permainan dalam turnamen ini teman-teman. Jadi dalam permainan ini kita memenangkan pertandingan di mana bidak hitam kalah dengan skakmat. Jadi di sini terlihat poin yang diperoleh adalah 2, naik peringkat tadi dari peringkat 600-an kalau nggak salah tadi, sekarang menjadi peringkat 521 ya teman-teman ya. Oke, sekian teman-teman, demikian dulu pertandingan kita ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya teman-teman, supaya jangan ketinggalan video-video menarik lainnya.